Bolang teman-teman udah bawa-bawa ketepel dari rumah sama Ajupi, katanya mau berburu nih di Dadaha. Dadaha itu tempat olahraga di Kota Tasik, teman-teman ya. Udah siap belum ketepelnya? Siap. Lihat kayak ya itunya apa? Kostumnya udah kayak anak itu Bolang ya, mau main ketepel. Tapi sebelum itu kita cari dulu pelurunya. Oke. Okay. Belum ada kan pelurunya? Belum. Ya udah Ajupi sama kayak cari dulu, Waneng mau bobain dulu Dede Una tuh. Ya teman-teman, kita cari dulu pelurunya. Batunya aku ada sih. Oh ini kak, kan ini batu semuanya, ayo kita ambil. Aha. Oh iya bener Ajupi, yuk kita ambil yuk. Oh, kok susah banget sih diambilnya. Keras. Ya aku kenapa susah banget ya diambilnya. Loh kok pake yang dasar? Kan Ajupi yang ngajakin ambil batu ini. Ajupi lupa. Ya udah ya Ajupi, kita lanjutin cari batu-batunya. Aduh, Ajupi banyak nih. Wah. Ini punya Ajupi nih kayak ya. Wah, jatuh satu. Wah, ini tapi nanti mainnya harus hati-hati ya. Soalnya batu itu kan keras, kalau mengenai mata, wajah, tangan, badan juga sakit nanti, takutnya memar. Jadi kalau main ketepel itu harus hati-hati ya, teman-teman. Gak boleh kemana aja lemparinnya ya. Oke, siap mau? Nah. Mau apa dulu ya? Kita coba tembak-tembak target yuk. Ayo, Waneng udah punya nih targetnya. Tungguin ya. Ini targetnya nih, botol plastik. Tuh. Nah, di sana udah ada targetnya ya. Jadi nanti kayaknya sama Ajupi harus menembak target sampai jatuh. Nah, siapa yang paling banyak menembak targetnya berarti itu pemenangnya. Nanti bergantian seperti biasa, gunting batu kertas dulu ya, siapa yang duluan. Oke teman-teman, nih kayaknya sama Ajupinya udah siap. Sekarang mau gunting batu kertas dulu. Gunting batu kertas, gunting batu kertas. Dulu ada orang nggak? Nggak ada. Oke ya, ya udah nggak ada orang ya. Teman-teman kita pindahin itu ya ke sini nih. Soalnya udah mulai banyak orang nih teman-teman, jadi takut kena sama orangnya. Ajupi, ayo target. Terlalu bawah teman-teman, dan ini yang keempat ya, yang ketiga kali ya. Ini. Ayo. Teman-teman nih, Wah Abang mau nyobain. Jadi, caranya gimana biar biar enak? Untuk memegang ketepel, ketepelnya gunakan tangan yang paling kuat. Ya. Nah, untuk pelurunya bisa menggunakan tangan yang satunya lagi. Ya. Terus posisinya harus seperti ini, nggak boleh ke bawah, nggak boleh ke atas. Ya. Jadi kalau bisa sejajar. Oh gitu. Ya. Oke, Wah Abang, coba dibidik. Wow, keren. Langsung 3 teman-teman. Nah, kayak gitu ya.
ini pelurunya juga berpengaruh ya. Bisa ya tadi teknik yang diajarkan sama Wa Abang. Udah, sekarang main aja deh, berarti nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya. Pokoknya ini seru-seruan aja, melatih konsentrasi dan apa namanya? Ketelitian dan ketangkasan. Ya udah, kita main lagi ya kayak Ajupe. Ya udah teman-teman, kita mau lanjutin main. Terima kasih udah ikutin videonya kita.